everyone, welcome to Kids Not Channel. So hari ni ada dia bersama saintis Afika. Okay, so hari ni apa kita cuba hari ni adik? Kita nak try buat 3 eksperimen mudah dengan air. Okay adik, eksperimen yang pertama kita nak uji air dan magnet. Soalanlah apa masalah dia? Okay, apa akan berlaku kepada magnet jika dimasukkan ke dalam air? Okay, so hasil eksperimen ni cakap magnet masih melekat antara satu sama lain. Ha, jom kita cuba eksperimen. Okay, eksperimen yang pertama, air dan magnet. So kita nak kaji apa jadi dekat magnet kalau kita kemasukkan dalam air. So ni magnet, so ni air. Dan tengok ni. Ha, walaupun magnet dalam air, magnet masih boleh ditarik. Ha. Sebab apa? Magnet masih bertarik oleh magnet. Sebab air ni tak kacau dia punya permukaan tarikan dia. Eksperimen yang kedua ialah air dan minyak. Apa akan berlaku jika air dan minyak dicampurkan? Ha, jom kita tengok hasil eksperimen ni. Sebab hasil akhir eksperimen cakap air dan minyak tidak akan bercampur. Jom kita buat. Okay, so air dia memerlukan cawan, minyak dan juga pewarna. Okey. So ini air, ni minyak, kita campurkan. So apa jadi pada minyak dan air? Minyak dan air tak bercampur. So sekarang kita nak tambah pewarna. Apa akan jadi? Okey, tengok permukaan atas. Kita letak pewarna. Sebab pewarna ni pun ada minyak juga. Okay, eksperimen ketiga, air dan cahaya. So, Lala, apa masalah ni? Oh, masalah dia apa kaitan air dan cahaya? Okay, jom kita tengok hasil akhir eksperimen ni. Dia cakap, jika ada objek di dalam atau di luar cawan kaca berisi air, maka berlaku pembiasan cahaya. Lala, apa tu pembiasan cahaya? Okay, jom kita buat eksperimen. Okey, pembiasan cahaya berlaku contoh kita ada objek, pensel dan juga air. So, adik-adik akan tengok pensel ni bengkok. Ha. So, bila dia bengkok, inilah pembiasan cahaya antara air dan juga cahaya. Yeay, adik-adik kita berjaya buat 3 eksperimen menggunakan air. Ingat tak yang pertama apa? Yang pertama menggunakan magnet. Yang kedua, air dan juga minyak tak akan bercampur. Bersama Kicik Afika. So stay safe, stay at home dan jangan lupa buat pergi sekolah. Okay, bye bye.